Memperingati Hari Anak Nasional Jumat kemarin, Presiden Joko Widodo berkesempatan menyapa sejumlah siswa sekolah dasar di Banyumas, Jawa Tengah. Presiden dibuat tersenyum dengan pertanyaan seorang siswi terkait sekolah tatap muka. Kira-kira apa pertanyaannya? Kita simak bersama berikut ini. Kalau jadi presiden ngapain aja? Iya, Pak. Ngapain aja, Pak? Ya, memimpin rapat dengan menteri-menteri. Kemudian pergi ke Aceh sampai ke Papua untuk ngecek itu. Ngecek jalan, bagus enggak? Ngecek waduk-waduk. Ngecek pelabuhan. Ngecek airport, gitu. Ya, udah anak-anak, jadi yang paling penting anak-anak belajar semuanya, ya. Belajar semuanya. Ya. Jangan lupa selalu ini pakai masker, selalu pakai masker, ya. Ya, Pak. Cuci tangan pakai sabun, jangan lupa. Ya, Pak. Ya.